Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disempak tadi calana aing ngajawab salam teh kudu sadayana. Balikan deui ah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah walladzi amarana bit ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, salawat beserta salam semoga tercurahkan ke junjungan alam baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, pemerintahan, ketua DKM, Masjid Jami Darul Muttaqin, para bapak, ibu, saudara, kaum muslimin wal muslimat, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Hadroh An-Nurul Huda atau Hadroh Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Dusun Dukuh Hilir Barat RT 3 RW 6 dengan pengasuh Pondok Pesantren Bapak Ustadz Ade Umar. Kami akan menemani Bapak-Bapak Ibu dengan lantunan salawat-salawat Nabi yang insya Allah bisa menghibur Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saudara-saudara sekalian. Langsung saja sebelum mulai acara ini kita membacakan kalimatut thayyibah. La ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Langsung saja salawat Nabi yang pertama yaitu assalamu alaikum. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayna al-anbiya. Assalamu alayk adqal atqiyan. Assalamu alayk ya inal anbiya. Assalamu alayk adqal atqiyan. Assalamu alayk ya inal anbiya. Assalamu alayk adqal atqiyan. Assalamu ya inal anbiya.
Assalamualaikum Zainal Anbiya. Sallu ala Nabi Muhammad.